waktuku terhenti, bayangku di sini selalu menemani. Abdi belum aja. Abdi belum aja. Masih tetap di. Masih banyak ku cari orang yang engkau. Kau tunggu sini. Mana pula telefon kau ni? Nanti pasti aku boleh curi. Hei, Iza dah tidur, Danish pun dah tidur, Asyik pun dah tidur. Mendo. Kalau ikutkan mayat Bashir tadi, mesti dia orang tak jauh daripada sini. Riza! Selamat Reza. Reza. Kau kena selamat Reza. Aku akan selamatkan kau. Kalau kau nak selamatkan kawan kau, kau kena cari tiga kunci untuk lepaskan dia. Tiga kunci lagi aku nak cari. Ya, aku akan balas dendam untuk apa yang dia buat kat korang semua. Aku janji aku akan bunuh siapa yang kecewa aku.
Aku minta maaf. Aku janji aku akan balas dendam balik untuk korang semua. Aku janji aku akan membumikan kamu. Aku janji. Sampai hati dia membuatkan kau macam ini, Mishi. Aku minta maaf sebab kau lambat. Aku nak semua ni jadi lah. Ha? Ingat aku nak semua ni jadi? Ni semua salah hai, Zat. Hai nak teruskan semua benda ni. Apa hal lah salah aku? Ni semua salah kau. Kau yang benci sangat dengan persahabatan dengan Bashir kan? Dah lah, dia tu ada penyakit apa benda tah. Lepas tu kau mengadu kau disisir lah apalah. Ah, hang pun sama kan, Zat. Hang pun tak suka dengan dia kan? Law ni, masalah dah settle. Siapa pun tak tahu mayat Bashir kita tenang kat mana. Adli pun, Amin dah tak balik rumah. Antara kita dua, jangan ada siapa pun kau boleh. Dah, dia balik. Mana ada orang ni? Kata nak tengok movie sekali. Tak apalah, tengok sikit. Weh! Weh, tak nak cerita ni weh! Weh, tukar cerita lain! Weh! Adli, Adli, menakut sangat hang ni. Aduh. Apalah yang takut dengan baduk tu? Baduk tu bukan boleh main makan hang pun. Kalau kau cakap senang lah. Aku daripada dulu lagi trauma dengan baduk. Aku actually ada penyakit takut gila dengan baduk. Nama dia pelik sikit. Nama dia korofobia. Ah, baduk je pun bukan hantu. Ah, biar padam kau dia. Trauma biasa-biasa ya ni. Nakut sangat kan badut. Ah, kita kena bagi dia berani sikit. Kata jantan. Darah tu